Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Kembali lagi kita ke dalam rancangan RR Malaysia. Hari ini topik kita adalah Kuasailah Dunia Kamu. Oleh kerana itu, jika kamu telah mati bersama dengan Kristus dari prinsip-prinsip dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada peraturan-peraturan itu, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Kolosi 2 ayat 20. Ayat Injil pembukaan kita memberitahu kita bahwa kita tidak tertakluk pada prinsip-prinsip dunia ini. Yesus telah menguasai dunia ini. Dia hidup di atas kemerosotan dunia, kerosakan dan kegagalan masyarakat dunia. Dia hidup jauh lebih tinggi di atas kerajaan dan sistem-sistem pada masa itu ketika dia hidup di bumi. Itulah kehidupan yang dia telah berikan kepada kita. Kehidupan yang tidak tunduk pada sesiapa atau apapun, tetapi untuk memerintah ke atas dasar-dasar dunia ini. Dia menjadikan kita berkemampuan untuk berfungsi di atas dan lebih daripada sistem-sistem dunia ini. Dia mengatakan bahwa kamu berada di dunia ini, tetapi bukan dari dunia ini. Ini bermaksud kamu mesti menguasai sistem-sistem dan semua pengaruh yang merosakkan di dunia hari ini. Ramai orang di sekeliling kamu telah dipengaruhi dan diprovokasi untuk berkompromi dengan kesan daripada penipuan, rasuah dan kejahatan di dunia hari ini. Tetapi bukan kamu. Kamu berasal dari kerajaan Tuhan dan kehidupan kamu dibina dan diatur oleh kebenarannya sahaja. Teruskanlah mempelajari firman Tuhan. Ia akan membuat kamu berfikir dan bercakap seperti Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 33, dia berkata, Segala perkara ini telah kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dunia ini kamu akan menderita, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Milikilah kesedaran yang sama seperti ini, karena dia telah mengalahkan dunia ini untuk kamu. Walaupun dia hidup di dunia yang dilanda kegelapan, penipuan, kesulitan, ekonomi, penyakit, penindasan, kematian, bencana dan lain-lain. Dia mempunyai pemikiran pemenang. Dia mengharapkan kamu bekerja dengan pemikiran seperti ini. Ketika kamu menghadapi cabaran-cabaran, penganiayaan, situasi-situasi yang bermasalah, masa-masa yang penuh pergolakan, percobaan dan godaan, jangan risau, kerana dalam Kristus kamu telah mengalahkan dunia. Biarkan kesedaran tentang hal ini dicerminkan dalam doa kamu. Tidak kira apa cabaran yang kamu hadapi, tidak ada bezanya. Ketika kamu berdoa, istiharkan bahwa dalam nama Yesus, kamu telah mengalahkan dunia dan sistem-sistem dunia ini, kebencian, penipuan, rasuah, kekecewaan, kepalsuan, dan roh antikristus dunia ini. Haleluya. Marilah bersama-sama saya, kita membuat pengakuan. Aku hidup dan berfungsi di atas dan lebih daripada sistem-sistem dunia ini. Aku bebas dari kesusahan, rasuah, kejahatan dan tipu muslihat di dunia ini kerana aku hidup dalam Kristus, dalam firman-Nya dan dalam penguasaan roh. Dalam nama Yesus, amin. Renungan tambahan kita untuk hari ini ialah dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 dan Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah,
aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.